sampai detik ini yang sudah saya konfirm adalah jumlahnya 30 jenazah. Dengan perincian 10 jenazah dalam proses penerbangan ke Surabaya, 4 jenazah berada di Pangkalan Bun, 8 jenazah, 7 ada di KRI Bungkomo, 1 jenazah di KG Pahang, ditambah 8 yang sudah ada di Surabaya, sehingga seluruhnya ada 30 sampai dengan detik ini. Saya sampaikan yang 7 di KRI Bungkomo dan 1 di KG Pahang kapal Malaysia detik ini masih berusaha keras melawan cuaca dan gelombang untuk bisa kita evakuasi.